terkait dengan endorsement perjudian online. Tersangkanya yaitu FFP, umur 24 tahun. Tapi bohong. Judi, endorse judi. Baik, rekan-rekan, kita akan rilis terkait dengan endorsement perjudian online. Laporan polisinya tertanggal 30 Mei 2023 TKP Kota Bandung dalam wilayah hukum Polda Jawa Barat. Kejadiannya sekitar hari Kamis tanggal 16 Maret 2023. Tersangkanya yaitu FFP, umur 24 tahun. Ada 3 orang saksi yang sudah kita periksa, kemudian barang bukti berupa 1 buah iPhone, kemudian SIM card, perangkat komputer, 2 akun Gmail, dan channel YouTube serta akun Facebook dan Instagram. Uraian kejadiannya di mana pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 pelapor melihat di media sosial Facebook dan YouTube saudara tersangka FP dengan channel Paleka TV. Betapa kemudian menunjukkan aktivitas perjudian yang dibuat dan diposting melalui media sosialnya. Nah, seperti Facebook, Instagram, dan YouTube. Dalam postingan tersebut, saudara FP ini sedang melakukan aktivitas endorsement terhadap perjudian dengan situs judi Para Dewa 89 dan situs judi Bos 388 yang berisi permainan judi, di mana dari kedua situs tersebut terdapat pilihan permainan judi seperti sport, poker, kasino, togel, slot, fishing, dan lainnya. Perkara ini dilaporkan tanggal 30 Mei 2023, kemudian hari Selasa tersangka E dilakukan penangkapan. Nah, kemudian pada saat dilakukan pendalaman, ditemukan terdapat di layar komputer yang terpasang dalam kamar tersebut menampilkan akun milik saudara F ini dengan nama akun Paleka JP yang berisi konten-konten perjudian pada situs web judi Bos 388 Live Retail yang dapat diakses oleh tersangka. Selama masa operasinya, tersangka F ini mendapatkan keuntungan dari akun Para Dewa 89 sebesar 30 juta rupiah, sedangkan dari akun Bos 388 tersangka mendapatkan keuntungan 570 juta. Pasal yang disangkakan adalah pasal 45 ayat 2 junto pasal 27 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Ancaman hukumannya sampai 6 tahun penjara. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!